Hai guys, apa kabar kalian? Baik-baik di sana kan? Balik lagi di YouTube channel aku, Dalima Channel. Jangan lupa kalian subscribe di bawah, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @dalimamarpaul05. Di video kali ini, Dalima mau buat DIY gampang banget, yaitu DIY pajangan foto, bisa ditaruh di meja gitu kan, jadi kayak pajangan gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Mau tahu gimana cara buatnya? Stay tune terus ya. Bahannya gampang banget loh, hanya membutuhkan stick es krim. Udah itu aja, terus nanti hiasannya boleh bebas kalian buat. Terus lemnya deh, boleh lem kayu, lem fox, atau lem bakar gitu, lem tembak. Mari kita mulai guys.
Nah, gampang banget kan cara-cara membuatnya? Dan hasilnya itu ya gini. Ini tuh bisa kalian buat sebagai kerajinan kalian selama mengisi masa karantina di rumah aja, guys. Gampang kan? Simple loh. Terus ini juga bagus buat dipajang di kamar kalian, ditaruh di meja gitu kan. Terus kalian isi deh dengan foto-foto kalian yang lucu-lucu, imut-imut, dan cantik-cantik pastinya. Nah, segitu dulu ya guys untuk video aku kali ini tentang membuat DIY pajangan foto. Jangan lupa kalian subscribe channel aku, like, share, dan komen. Bye-bye. See you guys.